titik-titik di balik batu. Ada ular. Salah. Karaja meninggal, pangeran jadi. Miss. Salah. Beli obat di warung. Salah. Gua beli obat di warung. Kagak gitu. Di. Oh. Wow. Kagak kayak tadi, Cok. Kan. Gua kayak siapa ya? Hari ini kita di YouTube Zona Ogi bakal bermain challenge lagi nih. Challenge-nya adu kepintaran lagi. Tapi apakah mereka bisa mengalahkan gua kayak di episode sebelumnya? Bisa. Kayaknya kagak. Ya udah, kita enggak perlu lama-lama lagi. Yuk. Kita main. Ini pepatah ya. Pepatah tuh besar pasak daripada daripada titik-titik kayak gitu ya. Yo, Paham Angel, Farel, Lucky, boleh dibantu deh Lucky yo. Lah, pertanyaan pertama. Titik-titik di balik batu. Udang. Gajah. Salah. Udang. Salah. Kalau ada gajah di balik batu. Salah. Ada ular. Salah. Ada. Bangau. Salah. Bangau apa kau? Ada tuan. Nyerah. Jawabannya adalah utap. Batu dibalik jadi utap. Kan betul. Dibalik batu jadi utap loh. Ini pertanyaan logika. Ada raja, ada ratu. Kemudian ada pangeran. Jika rajanya meninggal, pangeran jadi? Raja. Salah. Manusia. Salah. Dapat harta tahta. Salah. Jadi apa? Hah? Jika raja meninggal, pangeran jadi? Nangis. Salah. Iya sih, dia nangis kan. Tapi kayak itu. Ya betul. Menang. Oke, betul. Tim Lucky menang. Ganti. Siap, tim Ocit melawan tim Ocha. Siap. Oke. Air beriak, tanda tak? Dalam. Salah. Tanda tak terdengar? Salah. Oh, betul. Kalem dia, kalem. Oke, ganti ya, 1-0. BO3, tuannya. Ready? Dah, ada anak kata. Ada bapak kata, ada ibu kata, ada kakak kata. Disebut apa? Kata. Salah. Keluarga kata. Salah. Betul. Lu apa? Betul. Salah. Awas nih. Apa yang dimaksud dengan mamalia? Emaknya si Lia. Betul. Oke. Betul. Oke, maknya Silia, betul. Kita menang. Menang. Senggora melawan Osar. Ready, Po? Ready. Oke, pertanyaan pertama. Beli obat di? Di toko obat. Salah. Di apotek. Salah, polos amat. Salah. Beli obat di? Di toko obat. Salah. Beli obat di kamar. Salah. Masa beli obat di kamar? Apa hubungan di kamar? Di warung. Salah. Gua beli obat di warung. Kagak gitu. Di Jakarta. Di tempatnya. Salah. Nyerah. Di toko obat. Salah. Di habis lu beli obat, lu apain? Dimakan, diminum. Ya, betul. Oke.
Oke ya, pertanyaan selanjutnya. Clue, berpikirlah secara bodoh. Oke. Oke ya. Oke. Oke. Air yang turun dari langit disebut? Hujan. Salah. Air jatuh. Turun. Salah. Jatuh. Salah. Air banyak. Salah. Air turun. Salah. Air yang turun dari langit disebut? Air mata. Salah. Salah. Air langit turun. Salah. Hujan. Air salah. Hujan. Salah. Air air-airan. Salah, sebuah pujian. Pelangi. Air ludah. Salah. Woi, pelangi pujian. Ah. Pujian maksud gua pujian. Air pujian. Air terjun. Salah. Apang itu terjun dam. Ah, salah. Air. Nyerah. Nyerah. Oh, aku lo. Air yang turun dari langit. Oh. Oh Allah, the Almighty. Allahu Allah. Air zam-zam. Air zam-zam. Air zam-zam dari tanah. Mana sih lu? Apa? Anugrah. Salah. Nyerah? Clue. Pujian clue-nya. Asih. Oh. Wow. Dah. Dia belum makan. Lu challenge nafsu lu. Bentar gua ingat. Gara-gara jadi keinget. Rizky. Salah. Oke, nyerah ya. Nyerah. Nyerah. Salah. Air yang turun dari langit disebut hebat. Asih, enggak nyambung sekarang. Air turun dari langit hebat deh, kalian semua. Lagi air naik ke langit. Iya. Hebat tuh. Hebat punya tuh. Oke. Siap. 20 dibagi 2 dihitung? Angka. Salah. 20 dibagi 2 dihitung? Dihitung. 20 dibagi 2 dihitung 10. Salah. Dihitung huruf. Salah. Masa dihitung huruf sih? 18. 20 dibagi 2, dihitung. 18. Salah. 18. Kan dibagi. Salah, kan dibagi. 18. Iya, bagi enggak urut. Ya. Awal apa ya dia? Oh, pahala. Iya, betul. 20 dibagi 2, bagi 2 dihitung sedekah. Gitu, Cok. Satu sama. Pertanyaan terakhir. Kaya, bawa mobil harus bawa? Bawa orang. Salah. Harus bawa supir. Salah. Dia yang jawab. Salah. Sendal. Salah. Bawa kaki. Salah. Bawa badan. Salah. Bawa manusia. Bawa diri. Salah. Clue angka. 11. Bawa istri. Salah. Benar-benar ya. Bawa anak. Salah. Buat cucu. Buat kakak. Satu. Bawa mobil terus satu bawa. Tapi ini risik. Saya bisa dijawab. Ini mau nyetir satu orang. Gak mungkin dong dua orang. Masa lu nyetir dua mobil kali pas? Apa yang dilakukan ibu-ibu ketika malam hari bersama suaminya? Ngecek! Wow. Huh? Tidur! Apa? Tidur! Kebetul! Lelanya kebetul aja! Yang paling ditakuti anak SD. Anak SMP. Ketahuan gitu. Apa itu ketahuan? Hah? Kok kagak kayak tadi, Cok? Kan kok kayak yang pertanyaan cak lontong, Cok. Pertanyaan cak
Kak Randy. Kan tadi berpikir secara bodoh, ini berpikir secara benar. Bodoh juga tuh. Sumpit, takut pula dia. Ada domba 11 di truk, loncat 1. Jadi 10 lah. 11. Betul. Sebelas. Kan dia bilang 11. Lu kagak ngomong. Eh, lihat itu. Tapi dia yang ngomong barusan bukan Angel. Berarti enggak sah dong. 11. Enggak sah. Sebelas. Apaan? Yang mana? Eh tadi udah rebutan. Fail. Oke ya. Apa yang dilakukan sebelum masuk masjid? Beruduk. Salah. Buka sendal. Salah. Hah? Cuci kaki. Salah. Buka pintu. Salah. Melangkah. Baca doa. Baca doa. Baca doa. Baca doa. Salah, salah. Melangkahkan. Jalan. Jalan. Letak motor. Segitu dulu challenge kita, ternyata gua dikalahkan cok sama orang yang otaknya belum tumbuh anjir. Ya kok bisa? Yaudah deh, gua mengakui kekalahan gua. Segitu dulu konten dari kita. Ditunggu konten selanjutnya. Yaudah, bye-bye. Bye-bye.